dengan berpandu dengan dari Allah SWT. Nabi Adam bersalam, Allah yang mengajari wa 'allama Adam. Nah, Allah Ta'ala yang mengajari Nabi Adam. Allah yang mengajari. Namun ada Allah mengajar. Tapi Nabi Muhammad yang mengajar satu orang diberi asal melalui diberi salam. Allah juga mengajar. Itu Allah Khalifah. Allah tidak tinggal kita begitu saja. Jadi, kalau kita tengok cabaran Nabi Adam sana Iblis. Cabaran Nabi Adam. Depan Nabi Adam siapa? Adam, Iblis, Nuh, Soleh sampai ke Nabi Musa AS. Cabaran dengan Fir'aun. Laknatullah. Hebatnya Fir'aun. Kalau kita pergi ke negara Arab ini, hebatnya zaman-zaman Musa AS zaman-zaman Fir'aun. Hebatnya, tengok bangunan dia macam mana. Lebih hebat kalau tengok dia boleh buat, kita sendiri tak boleh buat. Macam-macam kajian, itu cabaran. Apa ni cabaran ataupun lawan Nabi Musa AS. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ada cabaran, ada lawan dia dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Itu cabaran-cabaran yang ditempuh oleh siapa? Khalifah. Yang ditempuh oleh Khalifah untuk mengaturkan kehidupan semoga lebih baiklah, lebih untuk menuju ke reda Allah SWT. Jadi cabaran-cabaran ini tidak dapat tidak kita berpandukan dengan syariat Allah SWT. Kita berpandukan dengan syariat Allah. Itu Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala kata, tengok apa ni, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah dan contoh ikutan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 2. Contoh yang baik ialah Rasulullah SAW. Kita tahu banyak ayat kita baca, banyak kita jumpa dalam cara. Contoh yang terbaik Rasulullah. Kita tahu dah daripada lahirnya bagaimana dia bahagia. Namun kita tahu idola, namun kita tidak tunjukkan. Kita ini, masyarakat ini tidak tunjukkan, tidak tunjuk kepada anak-anak kita idola yang sebenar ialah Rasulullah SAW. Kalau kita tengok pengorbanan, pengorbanan Nabi Muhammad SAW, kita kata sama radisma, kita nak cinta Rasulullah, kita nak sayang Rasulullah, kita tahu sejarah Rasulullah. Kalau kita sama radisma dalam cinta dia, macam mana? Bagaimana nanti perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah? 13 tahun, bagaimana perjuangan dia? Tak kira penat, tak kira lelah, tak kira masa. Sebab untuk mencapai kereta Allah SWT, untuk dapat rahmat kepada Allah SWT, untuk dapat rahmat daripada Allah SWT, bukan jangan mengharapkan kepada ibadat itu. Kita jangan mengharapkan ibadat itu. Kalau kita jadi Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya keseluruhan Nabi menjaga, Nabi bermasyarakat. Tiga ibadat Nabi bukan semata ibadat saja, berdakwah, hidup pun dia bermasyarakat. Bagaimana kalau Nabi hidup seorang? Siapa nak kenal semasa hijrah? Bagaimana Nabi kalau hidup dia seorang, bagaimana semasa dia hijrah ke Madinah? Apa matlamat dia, tujuan dia? Dia satukan apa yang menurut Ansar dan penutup mujahid wajirin dan Ansar. Bukan semata-mata Nabi beribadat kepada Allah. Begitu juga kita. Bukan kita kerana kita mengajarkan, kerana kita rasa hebat kerana pangkat kita. Bukan kerana kita hebat kerana apa, kerana kedudukan kita. Kerana bukan kita rasa hebat, bukan kerana amalan kita. Bukan, tidak. Meleset sekali kalau kita rasa kita hebat kerana amalan kita. Kita kena cari yang macam kita imam Allah tadi. Kita rasa bagi
daripada masyarakat kita di sini atau tempat lain. Itu saya nak tadi, kita hidup di masyarakat taman lah cukup. Di taman cukup lah. Ada kematian, tapi kita pergi. Sampur mati, pergi penjara. Yang ada orang mati di sebelah rumah kita tak tahu saja kita hidup. Apa problem di hati, kita tak tahu. Apa problem surau, kita tak tahu. Bila pasal kemoh, bila sebutuk kemoh, bila buat benda-benda, kita tahu. Itu masyarakat. Itu tak mau jawab itu. Semua orang bertanya. Sebab Nabi Muhammad SAW itu saya kata tadi. Diam semasa dihidup di Mekah. Semasa di Mekah. Semasa dia dakwah secara sembunyi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah? Secara sembunyi. Pengorbanan dia di Mekah. Hinggalah dia hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq. Sampai di sana, pertama sekali dia dapatkan, dia edarkan antara penduduk dengan tauhid kepada Allah Taala. Itu yang saya cakap tema tadi itu. Satu akidah, satu Islam. Itu tema kita. Satu akidah, sebab kita semua pilih Islam. Satu akidah, satu nama. Jadi itu kembali kepada sirah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita kembali kepada sejarah Nabi semasa di Madinah. Sebelum Ta'ala turunkan surah Al-Baqarah, surah yang membantu hukum. Sebelum itu tak ada lagi. Sebelum turunnya hukum, mata-mata hukum. Surah Al-Baqarah kepada kebangkitan secara terkandung dalam surah Al-Baqarah. Turunnya di Madinah. Selepas daripada Nabi itu mantap. Dan masyarakat kami dah bersatu. Kita kami sudah bersatu. Kita sudah bersatu. Barulah Allah, barulah tubuh ini mati menyukur syariah Allah. Jadi saya itu kan contoh ini terbaiknya contoh Nabi. Tak ada lah orang selain baik contoh itu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan ayat Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berakhlaknya aku. Nabi berakhlak sangat yang baik, sangat agung. Dia boleh masuk semua lapisan masyarakat. Bukan kita duduk dengan cara kita, bukan Nabi hidup dengan cara kita. Dia hidup bermasyarakat. Itu di intilah Allah Ta'ala kata Nabi sebagai akhlaknya agung. Begitu juga hadis Nabi yang saya baca tadi, innama bu'istu li'utam lima maka lima akhlak. Sesungguhnya agama Muhammad diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak Nabi tak ada akhlak yang baik, ialah akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi pada hari sana pakai Nabi saya lewat silap. Kalau pakai Nabi kita tahu kan. Begitu juga pakai Nabi, pakai surga kan. Kadang-kadang pakai semua hitam, kadang-kadang dia pakai semua putih. Nabi suka. Tapi saya baca dari sekejap lagi untuk tajuk. Jadi saya nak yang kumpah tadi untuk kita lebih luar, lebih cinta kepada Nabi. Apa tujuan matlamat kita? Itu tujuan itu. Itu saya nak panjangkan sekejap lagi tadi. Kesalahan ada matlamat dan tujuan kita hidup. Maksudnya kita, yang pada sekali kita mesti bermasyarakat dan mengambil tahu bertanggungjawab di atas semua perkara yang berlaku di taman kita. Ketiga pokoknya, ketiga bertanggungjawab itu dikata khalifah. Baik, kita masuk kepada sebuah sedikit tentang pakaian Rasulullah. Sebab kita kena ikutkan sunnah. Apa yang kita buat